Oke, ini ya, uangnya langsung masuk ke rekening pribadi saya. 3 menit langsung cair. Untuk cara pinjam di Akulaku, tonton video ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu cara pinjam uang di aplikasi Akulaku 3 menit langsung cair ya. Tidak basa-basi, ini benar-benar cair ya. Kita klik bagian aplikasi Akulaku. Ya, ini beranda dari awal aplikasi Akulakunya. Ciri-ciri akun kalian sudah terdaftar dan sudah di ACC, kita klik bagian yang tulisan akun bagian pojok kanan bawah. Ya, ini penampakan dari akun saya sudah terdaftar dan di sini ada tulisan yaitu dengan aku poin ya, 8341 ya. Kita pilih cek harian ya. Ini cek harian dari aplikasi Akulaku. Manfaatnya yaitu jika kalian ingin check-in harian di Akulaku, kalian bisa mendapatkan diskon seperti membeli pulsa, terus membeli barang elektronik, yaitu membeli paket data, dan yang lainnya. Oke, untuk cara mengajukan pinjaman di Akulaku, langsung cair ya. Jadi tidak lama-lama, kita klik yang bagian ini, yang keuangan ya. Saya sudah sering ya, pinjam uang di aplikasi Akulaku ya. Tidak lama itu langsung cair ya. Kita klik yang bagian keuangan yang ini. Oke, kemudian kalian bisa memilih dua fitur, yaitu pinjaman dan dana cicil ya. Di dana cicil ini kita buka saja ya. Pinjamannya ini bisa sampai 15 juta rupiah jika kalian sudah mendaftar, yaitu BPJS ya, BPJS atau CMO jika kalian sudah terdaftar ya. Ini dana cicil saya belum bisa kebuka karena saya akan meminjam di bagian metode pinjaman ya di sini. Ya, ini tenornya pinjaman hingga 90 hari atau 2 bulan ya. Pinjamannya sampai dengan maksimal 3 juta. Kita klik pinjaman. Ya, ini jika kalian ingin meminjam uang ya. Mulai ya, ini limit saya itu ada 240.000 ya. Ini 600.000 jika kalian ingin menyesuaikan ya. Ingin meminjam mulai dari 600.000, 900.000, dan 1.200.000. Jika kalian ingin melebihi pinjaman ini, itu tergantung limit kredit kalian ya. Jika kalian sering bertransaksi di Akulaku, semakin besar ingin meminjamnya ya. Oke, misalkan saya akan meminjam 900.000 ya. Dan ini ada tenornya ada 1 bulan ya. 1 bulan ya, tidak ada metode yang baru ya tenornya. Ini kalian membayarnya 1 bulan. Ini ada asuransi ya. Asuransinya itu cukup murah banget ya, 1% ya. Ini 1%. Setelah itu kemudian lakukan penerimaan pembayarannya. Kita masukkan nomor rekening kalian ya. Di sini kita klik, kita tambahkan rekening jika kalian ingin mencairkannya ke rekening pribadi kalian. Oke, misalkan saya akan memasukkan BRI ya, itu tergantung dari rekening kalian. Lalu masukkan nomor rekening kalian ya, misalkan seperti ini. Oke, begitu. Kalau sudah dimasukkan nama bank kalian, kemudian nomor rekening kalian, kemudian klik konfirmasi. Kita klik silang karena saya sudah menambahkan nomor rekening pribadi saya ini. Nomor rekening pribadi saya sudah saya tambahkan ke akun Akulakunya ini. Kita klik kembali. Kita lanjut silang. Oke, kalau sudah kita ini rencana pelunasan ya. Rencana pelunasan kita klik saja. Ya, ini misalkan kalian meminjam 900.000, ada total ya, ini bunganya 27.000, biaya admin 81.000, premi 90.000.
9.000 ya. Tanggal bayar yaitu tanggal 7 bulan 3 2023 ya. Sekarang tanggal 5 ya, Februari. Oke, kalau yakin ini total dari pembayarannya ya 1.017.000 ya selama 1 bulan. Kemudian kalian mengisi tujuan pinjaman ya. Ini tujuan pinjaman kalian tinggal memilih, menyesuaikan saja sesuai kalian ya. Perantara keuangan misalkan saja. Oke, kalau sudah kalian mengajukan 900.000, tenornya 30 hari, kemudian asuransi itu 1%, masukkan nomor rekening pribadi kalian. Ini rencana pelunasannya itu 1.017.000. Kemudian kita pilih checklist ya. Checklist itu sebagai perjanjian, syarat dan ketentuan ya. Pastikan kalian sudah wajib mendaftar di Akulaku agar kalian bisa mengajukan pinjaman di Akulaku. Kita klik ajukan pinjaman ya. Langsung masuk ke rekening pribadi kalian ya. Tidak ada 1 menit, uang kalian langsung masuk ke rekening pribadi kalian. Karena saya sering meminjam uang di Akulaku. Oke, begitu untuk cara mengajukan pinjaman di Akulaku, langsung cair ya. Sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.